Halo, selamat berjumpa lagi dengan Londo Godong Tutorial. Kali ini Sam Londo akan memberikan materi tentang bagaimana mendownload file dari Google Drive. Pertama-tama kita buka dulu web apa yang menyediakan link-link file dari Google Drive, yang memang dengan pemilik websitenya dipakai untuk meletakkan link-link Google Drive. Biasanya di download. Kita coba kali ini menu download. Di sini ada dua file. Yang pertama file Photoshop CS4 Portable. Kita coba yang atas. Nah, tampilannya seperti ini ketika masuk dalam Google Drive. Di sini ada file Adobe Photoshop, kemudian klik download. Nah, akan muncul seperti ini. Google Drive tidak dapat memindai file ini dari virus karena filenya ini terkompres di zip. Tapi tidak apa-apa, silakan di download saja. Maka akan terjadi proses download. Kebetulan ini di komputernya Sam Londo menggunakan WinRAR. Nah, ini sudah selesai. Filenya bisa dibuka dengan aplikasi WinRAR. Kita buka hasil downloadnya. Show in folder. Nah, ini file yang sudah didownload terletak di folder ini. Kita klik dua kali. Nah, WinRAR atau WinZip bisa untuk membuka ini. Windows pun kalau tidak ada bisa membuka. Ini hasilnya seperti ini. Ternyata ada file Adobe Photoshop CS3. Silakan dibuka. Kita tunggu aplikasinya terbuka. Jadi pemirsa, kalau tidak ada WinRAR dan WinZip, di Windows tetap bisa terbuka. Nah, Photoshop Portable-nya bisa dibuka. Tidak perlu diinstal, tapi langsung dijalankan. File sudah bisa dipakai. Adobe Photoshop Portable bisa digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas. Nah, ada lagi beberapa orang atau juga pengajar itu meletakkan linknya pada Google Classroom. File Google Drive-nya itu diletakkan di Google Classroom seperti ini. Ini ada link Photoshop, ada YouTube. Nah, ini ada linknya Adobe Photoshop. Diklik, nah munculnya sama, masuk ke dalam Google Drive. Tinggal diklik saja, kemudian di download. Maka prosesnya seperti pertama tadi, sampai akhir, sampai selesai proses downloadnya, silakan dijalankan seperti yang dijelaskan di awal. Baik, terima kasih, demikian yang bisa disampaikan. Salam sehat selalu, selamat belajar.